Pemirsa, karena tidak ada kejelasan terkait kuota vaksinasi COVID-19 dari pemerintah daerah, puluhan warga di Desa Cilame, Kabupaten Bandung Barat berinisiatif menggelar vaksinasi COVID-19 secara swadaya pada Kamis lalu. Rumah warga pun dijadikan sebagai tempat tes kesehatan hingga proses penyuntikan vaksinasi COVID-19. Puluhan warga di RT 04 Desa Cilame, Kabupaten Bandung Barat menggelar vaksinasi COVID-19 secara swadaya. Satu persatu warga antri untuk terlebih dahulu dicek kesehatan hingga proses screening. Teras rumah warga pun disulap untuk dijadikan tempat penyuntikan vaksin Sinovac. Nampak warga pun antusias mengikuti jalannya vaksinasi COVID-19 yang bekerjasama antara warga dan ruang kolaborasi Kota Bandung. Inisiatif warga untuk divaksin COVID-19 karena untuk menjaga imun tubuh dari virus corona. Selain itu juga warga kesal karena tidak ada kejelasan informasi kuota vaksin dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat, meski warga sudah mengajukan beberapa kali untuk segera divaksin. Warga apa dari pihak pemerintah, khususnya dari pemerintah pusat KBD, itu tidak ada apa informasi yang jelas untuk vaksinasi untuk masyarakat, sedangkan dari pusat pun vaksin kan harus untuk kesehatan. Untuk program pemerintah, akhirnya kami dari Satgas RT4 bekerja sama dengan ruang kolaborasi Bandung meminta apa bantuan untuk vaksin. Alhamdulillah dapat, walaupun hanya 70 itu pun. Sementara itu, menanggapi adanya vaksinasi COVID-19 secara swadaya dari masyarakat, Kepala Desa Cilame Aas Muhammad Asor menjelaskan jika vaksinasi di Desa Cilame masih sangat rendah. Dari total warga sebanyak 35.000 warga, baru 700 warga yang divaksin COVID-19. Aparat desa pun telah mengajukan ke Pemda untuk mendapatkan kuota vaksin bagi warganya, namun selalu menunggu dengan alasan stok vaksin terbatas. Targetnya hari ini sebanyak 70 orang. Sebenarnya udah beberapa kali, tidak hanya untuk warga sini, seluruh warga Desa Cilame kita mohonkan, tetapi karena keterbatasan dan juga mungkin lagi proses, namun sebelumnya sudah dilaksanakan vaksinasi itu di desa langsung 400 yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan juga di beberapa tempat yang diselenggarakan oleh Polri. Total ada 70 warga yang divaksin COVID-19 secara swadaya. Warga pun berharap agar Pemda setempat untuk segera melakukan vaksinasi COVID-19 secara door-to-door agar herd immunity pun dapat tercipta guna memutus mata rantai penyebaran virus corona di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.